Kalau kata Roro pun kita terlepas, kita terpaksa tidur di bintang. Satu hal pula baju pasal tak bawa. Tu, Roro saja tinggal. Harap-harap kita sempat. Oh, penat yang jalan. Selamat pagi guys. Untuk video kali ini, kita nak pergi ke Pulau Bintan. Sekarang ni dah pukul Allah tak pakai jam. Anjay. Waktu sini sekarang 9.40. Kita nak naik ferry nak pergi ke Pulau Bintan. Memang best. Jangan lupa untuk subscribe. Let's go guys. Muka masih mengantuk. Oh, naik speedboat. Okay. Tempat ni macam TBS lah. Bukan TBS, Terminal Terpadu Selatan. Kita mencari speedboat. Tuan speed 4 orang. Okey. So, korang yang tertanya berapa harga ongkos dia daripada Tanjung Uban nak ke Tanjung apa? Tanjung Uban. Ya. Tanjung Uban. Sini? Telaga Bunggur. Telaga Bunggur, daripada Telaga Bunggur nak ke sana. Ya. Naik speedboat 15 minit sahaja RM63,500. Ah, bersamaan dengan RM19.20 lah. Ha, lebih kurang tu. Lebih kurang macam tu. Ha. Air dia jernih. Gajendra. Tiket. Gimana? Nak pergi ke Pulau Bintan. Pulau Bintan sama sama dengan Pak Ibra. Pak Ibra. Aidil Fitri. Okey, so sekarang kita nak naik speedboat. Boleh kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Baik lah speedboat dia. Kalau naik boat, kita duduk belakang. Kurang hempas. Pas dia kalau naik kereta belakang kena pas. Berapa minit perjalanan? 15 minit. Oh, okey. Kalau naik ferry? Kalau naik ferry tak ada ke situ. Oh, memang kita pergi Tanjung Pinang dulu. Oh, kalau naik ferry. Okey, maju. Maju. Ayo. Maju ke mundur, Pak? Ha? Maju ke mundur. Kalau sebetulnya kita mundur, Pak. Kalau salah paham dia maju habis kita. Maju mundur. Terima kasih, Pak. Apa ini? Coba lagi. Okey. Kita sampai dekat Tanjung Uban. Sekarang ni kita kereta sudah siap eh? Sudah siap. So, kita kat sini kita ada pilihan sebenarnya. Nak naik kereta ataupun nak naik motor. Tapi kereta lah sehari korang mandi pula penat, nak bawa motor pula penat. Ha, baik kita naik kereta. Biar orang lain bawakan, kita tidur je dalam kereta. Let's go guys. So Kak Anak, macam mana? Best. Nampak laut yang cantik. Nampak apa? Ada, bukan tengok luar pun. Tengok lagi buat tadi. Awak yang tak tengok luar, buat tadi depan. Aku kereta depan mata. Oh, kereta dah sampai depan mata. Ni kira kenalan abang lah. Tak letak mana? Barang belakang lah. Terima kasih, Pak. Nama apa, Pak? Saya nama Yudi. Yudi. Apa yang best? budak-budak tidur. Patung-patung. Oh, patung budak. Boleh. Boleh. Sleeping budak. Okey, sleeping budak dekat atas eh, bang? Ya. Okey. Naik tangga ni. So sekarang kita dekat kawasan Bintan. Sekarang kita dekat kawasan Bintan. Nama pekan ni apa? Tanjung Uban. Masih Tanjung Uban? Tanjung Uban. Masih Tanjung Uban. Dan kat sini ada satu monumen yang selalu orang datang Bintan memang akan singgah. Sleeping Buddha. Jom kita tengok. Kanak okey? Ambil gambar. Ambil gambar. Okey kanak. Seronok kan kali ni sebab kita pergi tempat yang kita tak pernah pergi. Betul. Sebab Batam tu kita dah keliling dah. Tak adalah hampir keseluruhan. Kita pergi pulau tempat lain. Betul. Kalau kata Malaysia pun macam Pangkor pun dah berapa kali dah kita pergi ya. Betul. Bukan nak cakap kita ni ada duit ke tak. Rasanya, kita jenis kuat berjalan. Rasanya ni lagi besar pada Pangkor. Lebih macam Langkawi eh. Saya tak tahu antara Langkawi dengan dia mana lagi besar. Oh, itu dia guys. Sleeping Buddha.
Tupa ni? Ini ori, original. Original. Kira Tupa ni Buddha, patung. Dibilang orang cakap bilang selipin Buddha tidur lah. Oh. Betul lah. Aku ingatkan dia sleeping Buddha dia tak sama macam yang dekat tempat tu dekat Kelantan. Yang kat tempat kan dia tidur macam ni. Ha. So sama. Dia tidur sama. Ha. So ni macam adik-beradik lah. Kita sampai dekat Busong. Busong Telaga Biru dekat Bintan. Kita pun ada, tak payah pergi jauh-jauh. Nak masuk sikit. Kita jumpa kat sini. Kita tak pergi jauh-jauh. Nak naik kapal berjam-jam. Oh, lama tak payah. Kita sampai. Sudah sampai. Ini dia guys. Sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan gurun pasir dekat kawasan Bintan ni. Jom kita tengok. Dia bukanlah gurun pasir macam ke Arab tu, tapi dia macam ni aku nampak. Sebab apa maksud aku? Kami duduk aja Boleh. Duduk. Kami duduk ngopi. Sedap lagi sikit. Panas. Kulit hitam. Kat ujung lagi bagus. Kat ujung lagi bagus. Ujung sana. Tasik sana. Tasik sana. Tasik juga apa. Okey. Masih pak. Okey. Aman. Okey, dekat kawasan gurun pasir ni juga ada tempat main ATV kalau kata korang nak main ATV lah. Ada burung helang lah. Yang nak ambil gambar dengan helang bisa. Ada burung helang, guys. Ada burung helang. Tak apa bang, saya tidak cukup berani untuk pegang helang. Takut, saya takut. Okey, kat sini kata bukan setakat helang ada. Ada unta. Ada kuda. Inilah dia kata gurun pasir. Kalau korang datang Bintan, korang kena singgah kawasan sini. Memang baik tu guys. Tu dia guys, lawa. Korang tengok. Warna biru jernih tu. Subhanallah. Subhanallah. Gurun pasir ni betul panas lah guys. Dia punya panas memang tak boleh bawa bincang Dalam video ni licin. Dalam video mungkin nampak biasa. Tapi sebenarnya kat sini panas berdenting. Lagi lawa banyak lagi. Lagi lawa guys, kat sini lagi banyak. Jom kita ambil gambar dulu. So kita daripada padang pasir, kita nak pergi ke depan pula. Subhanallah, korang tengok. Warna dia, ya Allah, jernih. Sejernih. Ya Allah guys, jernihnya. Woi. Ini yang selalu orang ambil gambar ni. Nanti kita akan pergi atas tu untuk ambil gambar main drone. Lawa ni, ya Allah. Jernih, sejernih-jernihnya. Bondaku si ikan kaloi. Okay, so sekarang ni kita naik boat ni dulu. Dia taklah pusing jauh, tapi kita boleh nampak lah pemandangan. Seorang RM20,000 bang Ush. Kura-kura. Dalam dia kosong. Dalam kosong. And the best part guys, dekat Bintan ni, dia orang Melayu. Betul bang? Betul. Sebab mula abang ni cakap aku, aku ingat abang ni orang Malaysia, tapi abang ni orang Indonesia, tapi Bintan dia cakapnya Melayu. Betul bang? Betul. Betul. Dekat Lagoi Beach guys. Lagoi Beach. Jarak dia daripada Tanjung Ubai masa mula kita sampai tu aku tak pastilah berapa kilometer kan. Tapi jauh tu kalau korang tengok dekat map. Jauh kan. Jauh. Ini adalah beberapa syarat yang aku tak boleh buat kat sini. Dilarang buang sampah biasa. Dilarang hidup api unggun aku tak pernah jumpa. Dilarang bermalam. Meskipun kat sini ada bobo, aku pakai lagang panjang kot, sebab tak masalah kot. Pantai Lagoi Beach ni korang boleh mandi. Cuma sekarang ni kita datang waktu tengah hari, so air dia sedikit surut lah. Tapi lawa, warna air dia biru ke biru-biruan.
Dari sini sebenarnya kau boleh nampak Johor, Pengerang, tapi jauh sikit lah. Lagoi Bay guys, kita berada di pantai di Pulau Bintan, Lagoi Bay. Treasure Bay, ini tempat paling famous dekat Bintan. Sebab apa? Korang kena tengok. Aku beritahu korang sebab apa tempat ni paling famous dekat Bintan. Okay, jadi untuk masuk sini yang mana bawa drone boleh terbang, tapi kau kena buat register dulu untuk surat keizinan untuk kau terbang. Free je, dia kata free je. Sebab ialah kat dalam nak resort, takut privacy. Faham je benda ni. Which is okay lah, kan? Maksudnya boleh terbang, kalau tak boleh terbang, aduh. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Hey guys, tak sempat nak rekod sebab tadi jalan rekod letakkan dada dia. Tapi korang pun tengok tadi, dia jatuh entah ke mana. Dan sekarang ni aku dah berada kat atas ni. Aku dah melalui daripada situ, macam-macam berlalu sampai ke sini. Dan aku sangat penat. Bye bro, dah sampai ke atas dah. Tunggu bye bro, saya sampai. Lepas je, cakap je lepas. Jalan, tunggu aku datang. Juga. Penat dah nak manjat. Tahu, relax aje naik. Ayo, kau dah. Macam mana nak buat lah? Tapi dah sampai atas dah. Haa, menuju puncak. Tak apalah, saya duduk sini lah. Korang balik lah, Batam. Tapi saya nak naik je dah. Kejap, aku tak tahu apa-apa. Kalau masuk, paling jatuh ke bawah. Air juga pun. Haa, sini tangan. Weh, power lah, dek. Apa? Turak. Sikit lagi. Malaysia boleh. Malaysia ada atas. Berani lompat. Berani. Baik berang dari depan. Okey. Cukup tinggi. Us tinggi ya. Us. Walaupun tak tinggi, tapi feeling dia tu okey lah. Kalau nak tinggi, aku boleh kurangkan badan aku. Lepas tu boleh tinggi loncatnya. Sekarang ni jalan nak terakhir.
Okay, jalan, ready? Okay. Jalan, ready? Ready? Betul apa masa perawat tu? Tak loncat pun! Berat! Cepatlah, tadi kau suruh sini. Masa kau ni kan? Bala. Okay guys, ada sedikit cerita. Speedboat habis untuk kami pulang ke Batam. Speedboat patutnya pukul 6, tapi kami dah lambat. Speedboat dah gerak. So, cara terakhir yang kami ada adalah untuk naik Roro. Kita naik Roro je guys. Ini cara terakhir. Kalau kata Roro pun kita terlepas, kita terpaksa tidur di bintang. Satu hal pula, baju pun tak bawa. Selamat. Sempat, alhamdulillah. Sempat kita naik. Kita berjaya naik. Kita berjaya naik. Dapat rasa dua-dua apa? Kau ingat benda ni best? Penat tau. Penat. So, aman? Tak aman. Tak aman. So, inilah pemandangan atas Roro. Tak pasal-pasal naik Roro. Tak pasal-pasal naik Roro. Gara-gara swimming tadi kelama. Melompat sana, lompat sini. Inilah akibatnya. Akibat. Inilah akibatnya, guys. Selamat sudah. Sampai Batam. Telat. Kita berjaya, guys. Walaupun sebenarnya tiket... Bang, cubalah bantau. Sebenarnya tiket masuk berapa? Kalau Roro. Roro, tiket masuk berapa sepatutnya? Sepatutnya? Ha. RM35,000. Seorang? Seorang. Tapi kita? RM104. RM104, guys. Pentingnya ada ordal. Kat sini ordal tu maksudnya orang dalam. Okay, guys. Apa-apa pun, jangan lupa untuk subscribe. Ada lawa. Oh, ya. Kenapa kita tak naik atas? Yulah, atas dia lawa lah, guys. Mantap kali.